Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMP Negeri 2 Paguaran akan mempraktikkan cara membuat prosesin. Perkenalkan, nama saya Arifin. Dan saya Yusuf pertama dari kelas 9 C. Saya bisa Idul Absi kelas 9. Dan saya Ferdi dari kelas 9 C. Bahan pertama ialah telur bebek dan abu gosok. Kedua ada air dan amplas. Dan ketiga ada bahan garam. Yang keempat tanah liat. Bagian pertama yaitu kita bersihkan telurnya terlebih dahulu. Dan kita lap telurnya kering biar gua yang kering. Ini bagian pengalapan ya guys. Setelah dikeringkan, kita amplas telur supaya pori-pori telur terbuka biar bumbu meresap. Kan garam, tanah liat, dan abu gosok supaya menjadi satu. Takarannya sama. Campurkan dulu guys. Campurkan air ke dalam bahan ini. Lalu kita aduk guys. Setelah itu kita oleskan dalam bahan yang sudah dicampurkan tadi. Kalau guys tiga. Nah udah selesai guys. Jadi kita diamkan selama antara 2 mingguan lah biar sesat sampai rata. Ininya guys, kita taruh di sini aja ya. Setelah ditaruh, kita tunggu selama 2 mingguan lah. 2 mingguan guys. Oke guys, sekarang sudah 2 minggu guys. Sekarang kita ambil telurnya guys. Ayo guys. Kita beli mulai guys di tempat pengeraman telur buat minggu api. Sudah 2 minggu guys. Kita mau bersihkan dengan air guys. Sekarang kita ambil telurnya guys. Bersihin dulu. Keratan kimikin apa nih sih? Atos semuanya guys. Pertama minggu guys atos. Nah udah kering guys. Sekarang kita tinggal rebus telurnya. Rebus guys. Ada nih. Setelah itu kita rebus telurnya dulu. Kita panaskan air terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masukkan telurnya ke dalam panci yang ada airnya yang sudah mendidih. Panas guys. Panas. Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Sekarang kita matikan kompornya. Ternyata sudah gejolak. Sudah setengah matang guys. Udah matang nih guys, udah matang. Tuh kita angkat dulu guys. Harus matang guys, angkat matang nih. Dan juga bisa angkat matang nih guys.
Panas guys. Nah, sekarang sudah jadi. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita belah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ternyata jadi guys. Ternyata jadi. Mantep enggak? Mungkin cukup sekian dari video kelompok kita kali ini. Oke, semuanya yang sudah menonton video ini, mungkin cukup sekian dari kami tentang video praktek membuat telur asin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.